Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita dalam pembangunan multimedia, kita masuk kepada tajuk grafik ya. Okey. Dalam grafik kita ada beberapa jenis lah. So kat sini grafik ni adalah still image atau kita panggil dia sebagai gambar pegun. Pegun tak bergerak lah gambar. Grafik ni memang elemen wajib lah ada di dalam website, di dalam kita punya sistem sebagai logo kat atas. Lepas tu dia punya background dan sebagainya. Okay, grafik juga terdapat dua jenis. Biasa dia pecah kepada dua. Satu kita panggil dia sebagai bitmap, satu lagi digelar sebagai vector. Dua jenis ya. Okay, bitmap juga dikenali sebagai raster. Kita rasterize kan, raster. Dan vector pula dikenali sebagai plane drawn. So yang ini bermaksud lukisan yang plain, yang dilukis saja, didesain, di plan. Okey. Ini adalah contoh bitmap, iaitu contoh gambar. Contoh gambar-gambar yang awak boleh nampak, yang gambar real, dia dipanggil sebagai bitmap. Biasanya bitmap ni diperbuat daripada painting program. Program yang membuat grafik bitmap dipanggil painting program. Contoh painting program, inilah kita ada Microsoft Paint, kita ada Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW. Ini semua berkaitan dengan bitmap. Okey, fungsi bitmap ni dia memaparkan gambar yang realistik. Nampak je betul-betul macam real, gambar yang sebenar. Hasil daripada gambar sebenar ditransfer kepada bitmap. Okey, bitmap ni digunakan sistem binary, sebab komputer kan, binary 0 and 1. Okey, warna yang terdapat dekat dalam bitmap ni dia bergantung kepada bit. Okey, contohnya macam kat sini kita ada bit, satu bit maksudnya 1 dan 0. Maksudnya ada hitam dan putih. Dua color lah. Lagi banyak bit, contohnya 2, 4, 6, lagi banyaklah warna yang wujud di sesuatu bitmap tersebut. Okay, semua-semua bitmap biasanya dapat daripada paint program, kita lukis-lukis dekat paint kan. Lepas tu daripada screen capture, kita capture screen, kita tangkap screenshot. Lepas tu gambar-gambar daripada kamera digital, ni digelar sebagai bitmap lah. Dan hasil-hasil seni, contohnya kita ada buat design secara dalam komputer gunakan tablet, kita lukis. Dan satu lagi melalui mat turun, download lah, kita download gambar. So ini semuanya hasil daripada grafik dalam bentuk bitmap. Jenis nombor 2 pula adalah grafik dalam bentuk vektor. Ini contoh dia lah. Bila kita cakap vektor, apa itu vektor? Vektor tu adalah garisan. Okay, garisan line yang dilukis. Tapi yang ni vektor yang ditunjukkan ni adalah dilukis melalui AutoCAD. Computer Aided Design. Computer akan bantulah dengan lukisan ni. Macam awak nampak eh. Yang ni dilukis oleh komputer menggunakan AutoCAD. Okay. Biasanya grafik vektor ni diperbuat daripada drawing program. Macam tadi bitmap, painting program, yang ni drawing program. Maksudnya program yang digunakan untuk melukis. Contoh software dia Computer Aided Design lah, CAD. Ataupun yang kita guna AutoCAD kan. Biasanya untuk jurutera, untuk orang-orang yang bukan orang seni lah. Sebab dia lebih kepada design map, design plan. Okay, vektor ni dibuat daripada dua titik. Okay, komputer dia buat titik 1 dan titik 2. Dan secara automatik titik 1 dan 2 ni dia sambungkan garis, jadilah vektor. So kat sini vektor ni dia nak buat, dia dikira dalam bentuk matematik lah, X, Y. Ingat kan graf kan, X, Y. Okay, dalam graf tersebut kita ada macam ni. Okay, graf tersebut X-axis dengan Y-axis. So dekat sini horizontal dan vertical line dia berdasarkan garis titik X dan Y. Ini dikira guna komputer lah. Komputer akan design, akan buat dekat belakang. Kita hanya klik-klik lah dekat software tersebut. Okay, daripada hasil X and Y tadi ni,
Dia boleh buat garisan, boleh buat kotak, bulatan, poligon, macam-macam bentuk lah. Semua ni berkaitan dengan garis. Okay, antara contoh format lah vektor, kita ada scalable vector graphic, SVG. Dan selain daripada ni ada banyak lagi bentuk vektor lah. Okay. Antara dua ni, bitmap dan vektor, ada beberapa persamaan lah. Contohnya, macam tadi tu kita tengok perbezaan dia. Dari segi persamaan pula, kita ada tetapan resolusi. Yang maksudnya, grafik dan vektor dua-dua kita boleh set resolution berapa. Lepas tu, dari segi perkakasan grafik, grafik card dan processor. Kedua-duanya memerlukan grafik card dan processor yang tinggi lah untuk diproses benda-benda ni. Dan kemampuan monitor, maksudnya monitor tu makin halus, makin tinggi resolusi monitor tu, makin baik lah, sesuai untuk kita buat design bitmap dan vektor ni. Okay. Kedua-duanya grafik ni boleh juga disimpan dalam pelbagai jenis format. Contohnya format yang biasa dibuat kompres adalah format GIF, JPEG, JPEG dan PNG. So benda ni adalah format yang tertentu lah yang disimpan bitmap ataupun vektor, mana-mana pun boleh. Masih lagi dalam grafik, iaitu grafik 3D dan panorama. Okay. Untuk lukisan 3D, kita pernah tengok kan lukisan, tapi ini lukisan dalam bentuk 3D. Contohnya poster Upik Ipin. Macam bentuk 3D ni bagaimana dia buat? Dia digunakan software khas, iaitu software 3D lah. Contoh software dia kita boleh dapatkan dengan Blender. Blender ni open source. Dia untuk design 3D. Kita boleh buat gambar, boleh buat animation. Dua-dua boleh. Dan boleh buat video lah. Satu lagi, Autodesk Maya. Yang ni berbayar, Autodesk Maya ni. Okay, rendering. Keyword dia rendering dekat sini adalah satu proses komputer yang kita gunakan untuk apply semua kesan-kesan yang telah dibuat. Masa mula-mula kita akan buat setting dia kan. Okay, contoh bola bentuk bulat ni, saya nak ada cahaya, saya nak bola ni bergolek, saya nak bola ni A ke B, saya nak bola ni bergerak, saya nak bola ni dia hancur, semua. Hasil daripada tu kita dah set semua, kita tekan apply atau tekan render. Okay, bila kita tekan rendering ni, masa ni lah semua kesan ni baru diletakkan ke atas barangan 3D tersebut. Okay. Next kita ada panorama. Okay. Panorama ni adalah gambar atau video yang kita boleh tengok secara 3D. Kita tak ada kat tempat tu tapi kita boleh tengok secara 3D. Contohnya, awak boleh search YouTube, awak type YouTube 360. Okay. Dekat sini awak nampak lah video YouTube tetapi boleh tengok secara 360 darjah. Awak boleh drag, kalau dekat smartphone awak boleh tengoklah kiri kanan atas bawah video tersebut, kita boleh nampak. Satu lagi tempat kita boleh tengok contoh panorama ni ada dekat Google Street View. Street View kan bila dia akan tunjuk situasi pejalan kaki. Jadi dekat sini dari pejalan kaki ni saya nak pergi jalan A, jalan B, kiri, kanan, belakang, semua kita boleh nampak. Jadi boleh search lah, boleh tengok jenis panorama. Dalam grafik juga, selain daripada benda-benda tadi, kita dah tahu jenis grafik, kita tengok kan. Ada satu lagi peranan yang penting dalam grafik adalah warna. Okay, so warna dekat sini, first kita kena tahu dua jenis warna. Okay, warna asas lah, dia ada banyak jenis, banyak kategori, tapi warna asasnya kita kena tahu dua kegunaan. Satu untuk soft copy, satu lagi untuk hard copy. Okay. Kalau soft copy ni kita gunakan pada screen, pada monitor, contohnya dekat, kalau kita nak guna dekat sistem, kita nak guna kat website, dia lebih kepada soft copy. Okay. Kegunaan yang kedua pula ada kegunaan pada hard copy, iaitu gambar yang telah di print lah. Contohnya kegunaan pada kertas, pada banner dan sebagainya, benda yang kat luar. Untuk additive color, additive color adalah contoh dia warna RGB. RGB ni adalah red, green, blue. Ingat ya, red, green, blue. Okay, ni adalah RGB. Kegunaan RGB ni digunakan pada LCD ataupun pada mana-mana software barangan gambar soft copy.
Bila soft copy, lebih baik awak tetapkan warna dia sebagai RGB color. Kita boleh set lah benda ni. Okay. Nombor 2, jenis subtractive color. Okay. Subtractive color ni adalah warna yang digunakan CMYK. C untuk cyan, M magenta, Y yellow, K adalah black. Sebab black dia tak boleh gunakan B, sebab dekat RGB tadi B tu adalah blue. So K ni digantikan sebagai black. Okay. Untuk CMYK ni dia digunakan untuk hard copy. Contohnya printing lah. Kita nak print kertas, print banner dan sebagainya kan. Nah, kita lebih baik menggunakan setting warna CMYK. Okay. Jadi kat sini pelajar perlu tentukanlah. Kalau kita nak guna soft copy, save sebagai RGB. Kalau kita nak printing, kita save sebagai CMYK. Okey, seterusnya kita sambung kepada audio. Okey, pada audio ni, benda yang paling penting awak kena tahu, dia adalah satu bidang yang mengkaji fizik. Fizik ni apa? Akustik lah. Akustik ni adalah satu bidang fizik yang kita nak mengkaji keadaan bunyi. Okey, bunyi ni, bunyi yang kita cakap, kita dengar ni, dia disukat menggunakan pressure, sound pressure. Sound pressure ni disukat dengan decibel. Okey, di decibel eh. Berapa decibel bunyi ni kita boleh dengar. Digital audio adalah keadaan di mana gelombang bunyi dia tukar menjadi digital. Contoh bunyi yang kita dengar sekarang melalui telinga, dia bukan digital kan. Tapi bila kita nak masukkan dalam komputer, kita akan tukarkan bunyi. Contohnya bunyi burung, bunyi kita cakap, kepada bentuk digital supaya boleh dimasukkan dalam komputer. Bagaimana cara kita nak tukar digital? Okey, kat sini awak boleh tengok. Ada pelbagai cara kita boleh tukarkan bunyi kepada digital. Contohnya kat sini mikrofon. Okey, mikrofon macam saya cakap ni. Okey, dia tukar bunyi kepada digital. Lepas tu synthesizer, dia adalah satu bunyi digital yang orang selalu tekan-tekan-tekan kan. DJ ada tekan, dia ada bunyi. Okey. Benda tu synthesizer ni, dia akan hasilkan bunyi yang boleh direkod dalam komputer, masuk dalam komputer. Lepas tu recording asal, okey. Kita ada recording, kita rakam masuk balik kepada komputer. Recording bukan komputer lah, maksudnya kat sini. Lepas tu live radio, okey, radio atau television yang sedang broadcast tu dirakamkan. Biasanya radio dan televisyen dia dah memang kategori digital kan, tapi dalam gelombang lah, dia akan ditukar lah masuk pada komputer. Dan CD dan DVD, CD dan DVD ni dalam bentuk digital lah, kita boleh copy je. Dalam multimedia, keadaan bunyi ni kita panggil dia sampling rate. Sampling rate ni keadaan bunyi, kualiti bunyi. Dia ada tiga jenis lah. Dekat sini saya bagi contoh dia, dia ada 44.1 kHz, 22.05 kHz dan 11.025 kHz. Apa maksud kHz ni? Dia adalah kualiti bunyi. Setiap sample size tadi, dia boleh jadi 8 ataupun 16 bit. Lagi tinggi bit ni, lagi cantiklah bunyi dia. Okay, kalau contoh macam sini, 44.1 kHz ni, dia adalah CD quality. Dia lebih tinggi lah, bunyi dia lebih sedap. Makin tinggi makin sedap lah. Okay, so dekat sini ada satu tip. Apabila awak merakam bunyi, apabila bunyi tu terlalu kuat, dia akan, suara akan jadi pecah atau noise lah. Dia akan bunyi noise. Okay. Hello, hello. Okay, so dekat sini suara saya mesti akan bunyi agak noise, dia ada agak pecah lah dekat sini sebab saya gunakan nada suara yang tinggi. So kat sini ada tip dia, awak boleh tengok dia punya trick lah. Okay, trick untuk kita pastikan bagaimana kita nak set bunyi yang awak record ni adalah bunyi yang betul. Berapa level yang kena buat. Okay, dekat mana-mana barang software digital yang untuk merekod bunyi ataupun rekod video yang ada bunyi, dia akan memaparkan digital meter supaya awak tahu kekuatan bunyi awak. Okey, saya tunjuk contoh dekat
sini. Okey, tengok ya. Ini adalah contoh kepada digital Audacity. Dalam Audacity ni, apabila kita tekan start ni, record ni, kita cakap, dia akan keluarkan level of decibel. Berapa tinggi suara awak? Okey. Tip yang bagus, apabila kita cakap, dia hanya boleh sampai warna hijau dan kuning sahaja. Jangan bagi sampai lambang dia color merah. Contoh macam kat bawah ni. Apabila dia masuk decibel yang terlalu tinggi ni, so bunyi mula akan jadi noise dan rosak lah. Dia agak sukar lah untuk kita betulkan bunyi tersebut. Lebih baik awak record dia dalam bentuk bila awak cakap ni, dia kategori hijau dan kuning lah paling tinggi. Okay, macam kat sini. Ni Audacity lah, bila awak cakap dia sampai kuning. Tapi bila awak dah kuat sangat, dia akan jadi warna merah. So kat sini, bila tengok, yang ni dalam software lain lah. Yang ni contoh sebagai software OBS lah. Macam saya guna untuk recording dan sebagainya ni. Okay, dalam OBS ni, dia ada juga meter dia. Sama juga macam ni. Okay, meter dia, bila awak cakap terlalu tinggi, dia akan level merah. Bila level merah ni, dia tak bagus lah untuk bunyi. Kualiti bunyi yang baik, dia hanyalah pada hijau dan kuning ni saja. Kuning ni pun kira okey lah. Balik-balik kepada ni. Okay. Audacity ni awak boleh download. Dia open source. Yang saya gunakan sebagai lab. Boleh cuba. Seterusnya, kita pergi kepada trimming. Okay. Trim. Pernah dengar trim? Trim ni kita potong-potong kan. Kita akan buang satu part. Part by part trim. Okay. Part mana kita tak nak. Okay, contoh kat sini dead air. Okay. Dead air ni adalah suasana di mana bila kita cakap, dia ada ruang kosong. Maksudnya masa tu kita tak cakap, kita tak buat apa-apa, kosong. Jadi kat part yang ni kita tak perlu. Macam dalam video ni saya dah potong siap. Jadi maksudnya saya potong ni melalui proses trimming. Kita akan potong, masukkan. So kat sini kita akan buangkan dead air. Okay. Sebab apa kita buat trimming ni? Supaya kita ada masa yang lebih pendek. Jadi sound yang awak nak tu, sound yang betul-betul sound, betul-betul yang suara awak bercakap sahaja. Next kita ada splicing and assembly. Okay. Yang ni adalah proses yang sama macam trimming. Macam trimming dia buang satu part kan, potong part. Okay. Splicing ni kita boleh pecahkan bunyi tu, kita jarakkan sikit, kita letak bunyi lain di tengah-tengah. Okay. Ataupun kita nak, kita dah buang, potong bunyi tu, kita dah buang satu blok bunyi tengah-tengah. So bunyi A dengan bunyi B ni, ada bunyi A, B, C. Okay. Kita buang bunyi B, tinggal A dan C. Dalam sound editing, kadangkala A dengan C ni dia tak bergabung, dia ada jarak. Jadi apa awak kena buat, awak kena drag lah, ataupun kita assembly kan, kita gabungkan dia. Dalam ada beberapa software yang sekarang, dia ada lambang magnetik. Okay. Lambang magnet tu, bila awak on kan, dia akan auto. Bila kita buang, dia akan sambung. Automatik dia bersambung. Okay. Yang ni biasanya nampak, dia kata nak check, nak remove noise. Ada noise yang berlebihan kan dalam masa kita rakam tu. Contohnya bila senyap, dia ada bunyi. Okay. Bunyi tu awak nak padam. Bila awak nak padam, kena guna ni lah. Splicing ni, potong-potong, tarik, sambungkan balik. Next, kita ada volume adjustment. Ini kalau kita nak record sesuatu volume, kita nak record sesuatu audio, kita kena tengoklah volume suara dia bagaimana. Supaya, contoh dekat sini, bila awak cakap part A, part B dan part C ni sama level. Contohnya dalam CD, bila awak beli CD, CD original ada 10 lagu. Tapi lagu pertama kuat, lagu kedua tiba-tiba slow. Dia slow rendah. Lagu ketiga kuat balik. Jadi kat sini dia tak amalkan konsep volume adjustment. Volume adjustment ni daripada A hingga 10, 1 hingga 10 lagu tu dia sama volume dia. Volume dia, dia tak ada terlalu kuat, terlalu perlahan. Dia boleh sekata. Ni dipanggil volume adjustment. Contoh tadi lah. Untuk audio juga, okay. Dalam audio ni, apabila kita setkan, kita rakam dan sebagainya, dia akan jadi pelbagai jenis format.
Okay. Antaranya format MP3, format WAV, format AAC, ada banyaklah format kan, format untuk audio. Ha, jadi format ni dia bergantung kepada penggunaan awak ataupun penggunaan kepada program yang awak nak guna atau software yang awak nak guna. Contoh Audacity boleh ambil jenis bentuk apa, bentuk MP3 ke WAV ke, macam itulah. Kebanyakan untuk audio, kebanyakannya memang dia sediakan untuk banyak jenis lah. Cuma untuk kita kegunaan luar lah. Contoh awak nak letak dalam video, format apa yang sesuai? Awak nak letak dalam apa ni, awak punya website kan, format apa yang sesuai? Set ni nanti awak boleh tengok balik lah. Fade in dan fade out. Okay, fade in dan fade out ni adalah satu satu cara kita gunakan supaya percakapan, untuk percakapan bunyi dan apa-apa pun, kita akan gunakan fade in dan fade out. Dia akan tidak, bunyi ni tidak terlalu mengejut. Contohnya dalam video-video saya, saya akan gunakan bunyi fade in dan fade out. Jadi dekat sini lagu dia tak terus masuk kuat, dia akan slowly increasing. Dia akan menaik lah bunyi tu, baru bunyi yang betul. Dan bila di akhir video, bunyi tu dia akan diturunkan. Dia akan turunkan fade out. So slow dia akan turun, dia hilang bunyi tersebut. Ni dipanggil konsep fade in dan fade out lah. Satu lagi dalam audio, awak boleh gunakan konsep equalization. Equalization ni adalah program kecil yang diletakkan dekat dalam ni lah, software-software audio, supaya kita boleh tukar dia punya frekuensi. Okay. Kenapa nak tukar frekuensi? Dekat sini, frekuensi ni kita tukar bergantung kepada kegunaan dan orang yang nak dengar. Contoh equalization ni, awak boleh set kepada high bass. So, percakapan kita akan berubah jadi high bass. Ataupun awak boleh tukar kan, untuk lagu-lagu yang vokal kan, bersuara tinggi, awak boleh set kan equalization ni kepada vokal ataupun lebih kepada pop. Okay. So dekat sini suara akan lebih menyelah daripada bunyi. So dekat sini equalization ni awak boleh apply lah dalam Audacity ni dan dalam apa-apa program lah untuk recording awak. Okay, setakat ni saja untuk hari ni. Thank you.